Pujiakan nama Tuhan pada pagi hari ini dengan cuaca yang begitu cerah, pemandangan yang indah. Saya berharap hati setiap kita pun cerah dan indah seperti alam pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan dibekali dengan firman Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur. Mazmur 92 ayat yang ke-13. Yang berbunyi demikian, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Sampai di situ. Selama bulan puasa ini kita banyak mendapati kurma, banyak orang yang jual kurma, bahkan kita juga ikut menikmati manisnya buah kurma itu. Kurma ini adalah tanaman dari padang pasir. Kurma ini adalah tanaman yang kuat menghadapi badai, menghadapi cuaca yang panas. Dan kurma ini tetap menghasilkan buah yang manis. Di dalam firman Tuhan dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Kenapa firman Tuhan berkata bertunas seperti pohon kurma? Setiap biji yang ditanam itu pasti akan bertunas. Tetapi firman Tuhan berkata seperti pohon kurma. Ketika pohon kurma ini bertunas, pohon kurma ini mengalami proses yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, petani kurma biasanya ketika dia menanam biji dari kurma ini, biji kurma ini kemudian ditindih dengan batu yang cukup besar supaya biji ini tidak hilang tertiup angin atau badai, ya, sehingga biji ini ditindih dengan batu yang besar. Ketika biji ini bertunas, dia tidak bisa tumbuh ke atas karena ada batu yang menindih. Kemudian biji kurma ini dia bertumbuh ke dalam. Akarnya bertumbuh ke dalam, terus ke dalam sampai dia menemukan sumber air. Ketika dia sudah bertumbuh ke dalam, dia menemukan sumber air. Kemudian akar ini menjadi kuat, menjadi besar. Dan akhirnya akar yang kuat ini dapat menggulingkan batu yang menindih itu. Dan ketika pohon kurma ini bertumbuh, pohon kurma ini menjadi pohon yang kuat karena akarnya dalam. Pohon ini menjadi kuat menghadapi badai di padang pasir, menghadapi cuaca yang panas, dan dia tetap menghasilkan buah. Kita orang-orang benar diumpamakan seperti pohon kurma. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika satu kali kita rasanya ditindih oleh beban yang berat, ada batu penghalang sehingga kita tidak bertumbuh ke atas, maka saatnya bagi kita untuk tumbuh ke bawah. Kita mau akar-akar kita mencari sumber air itu. Akar-akar iman kita boleh bertumbuh dengan kuat. Ketika kita sudah menemukan sumber air itu, akar-akar itu akan menjadi kuat. Dan ketika kita menjadi kuat, maka kita akan dapat menggulingkan batu yang menindih kita. Dan ketika batu itu sudah tertindih, kita bisa bertumbuh ke atas dengan kekuatan karena akar yang dalam itu. Kita akan menjadi kuat menghadapi badai, badai kehidupan. Kita akan menjadi kuat ketika ada angin yang meniup kita, ketika kita menjadi kuat dengan cuaca yang begitu panas. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita menghadapi badai kehidupan kita, ketika kita tidak mempunyai akar yang dalam yang sampai kepada sumber air, maka kita gampang sekali diombang-ambingkan angin. Kita gampang sekali menjadi roboh, kita gampang sekali menjadi layu. Tetapi ketika kita punya akar-akar yang kuat seperti pohon kurma, kita akan tetap berdiri tegak di tengah badai sekalipun, di tengah cuaca yang panas sekalipun, kita akan tetap menjadi kuat. Bahkan ketika cuaca yang begitu panas, ketika tanaman lain tidak bisa bertumbuh, kita tetap menghasilkan buah yang manis untuk kemuliaan nama Tuhan.
kalau hari-hari ini kita dihadapkan dengan persoalan yang menindih kehidupan kita, seolah-olah tidak ada jalan keluar bagi kehidupan kita, itu bukan saatnya bagi kita untuk putus asa. Bukan saatnya bagi kita untuk mengakhiri semuanya. Bukan saatnya bagi kita untuk putus asa dan kehilangan harapan. Tetapi ketika kita tertindih dengan beban yang berat, seolah-olah tidak ada jalan, akar kita akan masuk ke dalam. Kita mau cari hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau tersungkur di kaki Yesus. Dan disitulah kita akan mendapatkan kekuatan. Disitulah akar-akar iman kita akan menjadi kuat untuk menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan kita. Mari, apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami pada hari-hari ini, kita mau seperti pohon kurma. Kita mau perkuat akar-akar iman kita. Kita mau cari hadirat Tuhan, kita mau cari sumber air hidup itu, supaya kita boleh menjadi kuat di dalam menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan kita, dan tetap berbuah yang manis bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami mau seperti pohon kurma Tuhan. Ketika kami dihimpit oleh persoalan yang berat Tuhan, kami mau bertumbuh ke dalam Tuhan. Kami mau mencari sumber air itu. Kami mau tersungkur di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Bapa di dalam surga, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah Tuhan yang memberikan setiap apa yang kami butuhkan Tuhan, untuk kami dapat melepaskan setiap beban-beban kami. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kekuatan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Biarlah di dalam segala musim Tuhan, kami tetap kuat, bertumbuh, berbuah buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa di dalam surga, tidak ada rencana-Mu yang gagal. Melalui setiap apa yang kami hadapi Tuhan, di situ ada rencana-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan, dari bayi, anak-anak sampai orang tua Tuhan. Setiap masalah yang dihadapi Tuhan, Engkaulah jalan keluar Tuhan bagi setiap masalah kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati para pelayan-pelayan-Mu Tuhan di gereja GBDI JOTW Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang akan memberikan hikmat, Engkau memberikan kekuatan Tuhan untuk melakukan Tuhan apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melangkah bersama Engkau, di dalam Engkau dan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.